Good morning boys and girls, hai. Ketemu lagi sama Miss Linda hari ini. Hari ini kita mau belajar bahasa Inggris bareng lagi ya. Sebelum kita mau mulai belajar, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, we want to study. Bless us please, thank you, amen. Nah, teman-teman kita mau nyanyi dulu good morning song. Teman-teman nyanyi sama Miss Linda ya, sama-sama. Good morning boys and girls and how are you? Good morning boys and girls and how are you? Good morning, good morning, good morning and good morning. Good morning boys and girls and how are you? Good morning boys and girls and how are you? Good morning boys and girls and how are you? Good morning, good morning. How are you today, boys and girls? Fine, ya. Miss Linda harap teman-teman semua baik-baik saja, ya. Oke, hari ini Miss Linda mau ajak teman-teman jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Kita mau jalan-jalan ke peternakan. We will go to the farm. Oke, siapa yang mau ikut? Angkat jempolnya. Ayo ikut sama Miss Linda ya. Let's go. Aduh ya. Halo, kita sudah sampai di peternakan. Di peternakan ada binatang apa saja ya? Kita mau kenalan sama-sama ya. Oke, kita lihat yuk ada siapa di situ. Kukuruyuk, kukuruyuk. Halo, I am a chicken. Aku adalah ayam. Senang bertemu dengan kalian. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. I am a cow. Aku adalah sapi. Halo, senang bertemu kalian. Nah, teman-teman, kami semua ini tinggal di peternakan ya. We live in the farm. Oke, thank you. Nice to meet you all. Bye. Nah, teman-teman, kita sudah selesai berkeliling di peternakan. Pelajaran hari ini sudah cukup ya. Anak-anak, tadi belajar tentang binatang yang tinggal di peternakan. Ada apa saja tadi? Ada chicken, pig, duck, goat. Satu lagi apa ya? Cow. Wah, ada 5. Oke. Nah, Miss Linda sekarang mau jelaskan PR-nya teman-teman ya. Nanti di buku dibuka halaman 5. Ya. Nih, di sini anak-anak diminta untuk melingkari ya. Ini ada tulisan cow di sini. Gambarnya dipilih. Yang mana yang cow? Oh, yang cow yang ini, Miss. Anak-anak nanti lingkarin, ya. Yang goat. Yang mana yang goat? Oh, yang ini yang goat. Dilingkarin, ya. Bisa? Satu lagi ya PR-nya ya. Halaman 7.
Nih, halaman 7 ya. Nanti dikerjakan halaman 7 ini menarik garis. Teman-teman nanti minta tolong mamanya dibacakan ya. Ini kau. Kau itu binatangnya yang mana? Ditarik garis ke sini. Ya. Pik. Yang mana pik? Oh, yang atas, Miss. Oh ya, ke sini. Terus duck. Yang mana duck? Duck ke sini. Ada chicken. Chickennya ke sini. Ada goat. Goatnya ke sini ya, ditarik garis. Oke. Untuk hari ini cukup, Miss Indah udah jelasin PR dan Miss Indah mau akhiri ya pelajaran hari ini. Kita mau berdoa dulu. Ya, let's pray. Lord Jesus, we want to go home. Bless us and guide us. Thank you. Amen. Udah. Terima kasih teman-teman. See you next week. Bye-bye. God bless you.